Assalamualaikum, welcome to my channel. Masak biasa, rasa istimewa. Saya ucapkan terima kasih yang telah mengklik video ini. Semoga bermanfaat ya. Saya ucapkan juga terima kasih yang telah mensupport channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Yang belum, saya minta supportnya ya. Semoga channel ini bisa berkembang dan bermanfaat. Di video kali ini, saya akan membuat glaze homemade. Glaze homemade bisa menjadi alternatif topping donat jika tidak menemui glaze yang dijual di toko bahan kue. Membuat glaze homemade cukup mudah dan rasa glaze ini tidak kalah enak dengan glaze yang dijual di toko. Langsung ke dapur saya ya. Bahan-bahannya adalah 500 gram coklat putih, 2 sendok makan margarin, 4 sendok makan madu, 100 ml susu cair. Didihkan air, tim coklat, masukkan susu, tunggu sampai coklat putih ini leleh. Nah, ini coklat putihnya sudah mulai meleleh. Sambil diaduk-aduk terus supaya tidak mengendap di bawah. Nah, ini coklat putihnya sudah hampir meleleh semua ya. Masih ada sedikit-sedikit yang belum meleleh. Kemudian masukkan margarin. Masukkan madu. Aduk. Ini memasaknya sambil diaduk terus ya. Coklat putihnya sudah meleleh semua. Kekentalannya seperti ini ya teman-teman. Memang agak cair, tapi nanti waktu sudah dingin dia akan sedikit mengental. Nah, ini sudah bisa diangkat ya. Nah, ini glaze-nya telah dingin ya. Teksturnya seperti ini. Jika mendapatkan glaze ini agak kental, terlalu kental, maka tim kembali dengan memberikan beberapa sendok air. Diaduk-aduk sebentar, kemudian diangkat. Jadi kadang-kadang glaze homemade itu terlalu kental. Jadi ini siap untuk diberi warna sesuai selera. Saya akan mengambil beberapa untuk diberi warna. Ini saya akan beri warna biru. Kemudian saya ambil lagi buat warna ungu. Ini warna
Kemudian siapkan plastik juga seperti ini. Masukkan ke dalam plastik. Jadi setiap warna dimasukkan ke dalam plastik segitiganya masing-masing. Nah, ini merah. Nah, ini sisa glaze-nya akan saya bagi dua dan diberikan warna sedikit coklat dan hijau. Ini sebagai warna dasar. Jadi lebih banyak warna untuk donat dasar donatnya ya. Sedangkan yang tiga itu sebagai motif. Saya bagi dua. Ini akan saya beri warna hijau. Dan yang ini saya akan beri warna coklat. Nah, ini adalah hasil dari glaze yang kita buat tadi. Memang kekentalannya tidak bisa stabil ya, seperti glaze yang beli di toko bahan kue. Tapi bisa menjadi alternatif bila di kota kita tidak terdapat glaze. Tetap bisa dibentuk seperti ini, walaupun memang hasil dari gambar-gambar itu menjadi menurut saya kurang rapi ya, seperti ini. Tapi menurut saya sudah cukup bagus lah. Terima kasih ya yang telah menonton video ini. Sampai jumpa di lain waktu.